Gimana sih nih? Disamperin malah ke warungnya sepi. Wah, ini pasti bangkrut nih. Ini bangkrut nih. Bonat, aduh. Ditinggalin tuh harusnya makin meningkat tuh. Semakin tinggi. Ini malah nggak kenal gua apa. Coba kamera biar gua kayak video klip gitu. Gini dulu. Siapa tak kenal gua? Hei anak orang. Kayak jangan sampai di zoom, ya. Eh, jahat banget kameramennya. Aduh, nih. Lihat nih. Lihat pemirsa. Terusin dulu nyanyinya. Panggung, ah? Terusin dulu nyanyinya. Ya, masa suruh nyanyi lagi sih gua udah ini nih. Udah kagak tahu liriknya. Terusin nyanyinya. Siapa tak kenal gua? Hei anak orang. Anak orang kaya yang mau katanya, Mbak. Aduh, bikin jelek. Auranya tuh yang jadi jelek. Elek gitu kalau ada. Elek. Duh, rapi, rapi. Rafi, emang rapi. Males ya. Males. Datang auranya jadi elek itu nih, gimana orang, gitu aduh, rasanya warung udah bagus megah gitu aduh mewah gitu. Jadi iya, jadi kumuh gitu kelihatan yang tamu kan saya iya kata siapa nggak saya yang dihina-hina ini bener nggak bisa di mana ini warung kok ditutup gini udah jam segini orang justru rumah, ini baru orang buka justru rumah. Baru buka udah jam segini gue mau manggil teman gue ada teman gue pengen datang ke sini gue pengen beli gado-gado supaya bisa menjama seseorang itu dengan kredibilitas dan prestasi yang sangat tinggi ngomong apa menjamu mbak mama oh, iya, itu yang lihat gue sekarang loh orang kaya ceritanya jamnya dua sombong satu gue dong makin hari makin jelek rapi kan beresin tuh kacamata gua dong, lihat dong. Gua kan udah bikin franchise gado-gado gua makin sukses. Gak ada. Udah, pulang. Udah. Erik mana Erik? Ngomong-ngomong. Erik. Apa kabar tuh anak? Erik. Udah gak ada tuh orang? Aduh amit-amit. Nggak maksudnya di sini udah gak ada. Udah gak ada di gado-gado. Pokoknya hari ini gua gak ditemenin Erik aja. Oh yaudah, berarti gua aja yang nemenin di sini. Elek. Oke, Beb. Enggak. Coba mana kamera host coba lihat. Coba on airin coba lihat kita lihat. Enggak ada pantas-pantasnya lu duduk sebelah gua, Vivi. Kalung gua keren banget. Minjem. Kalung minjem siapa? Enggak kalah kalung lu sama kalung gua. Ini bagusan kalung gua lah. Lagi lu ngapain sih di mari? Jadi begini Pep. Dalam rangka 17 Agustus gue mau mengundang temen gue. 17 Agustus. Ini siapa? Aduh, kamu? Mbak Feby ini. Bener ini aduh. Ponakan siapa? Ponakan enggak dianggap sama Mbak Nat, biarin pergi aja udah. Mas, 17 Agustusnya masih jauh, Mas. Lihat jam tangan gue dong. Oh, kenapa 2 jam ya? Batu gue kurang. Ya udah sih buruan, kenapa lu? Ini gue ada temen gue mau datang ke sini. Kita ngobrol-ngobrol aja sama teman gue. Oh, punya teman? Teman gue! Is, sedap! Teman gue! Halo! Temennya Raffi beneran? Temennya Raffi beneran? Baru tadi sih. Baru tadi. Minum obat? Duduk. Okay. Halo. Apa kabar? Lu sehat ya? Sehat. Mama papa gimana? Stabil. Iya. Silakan duduk. Teman Raffi beneran? Iya, temen gue kok kayak gini? Bro, tapi udah minum obat kan? Oh iya, belum. Udah siap. Kalau saya tanya itu mah gak mungkin dia udah minum obatnya dia begini. Temen gue! Temen lu? Terus? Namanya Dio. Terus yang satunya? Prasetyo. Siap. Iya, bener kan gue bener? Yang satunya siapa? Irfan! Rivan! Rivan! Dio Hao. Dio Hao. Berdua adalah Dio Hao. Dio Hao. Ya, yaudah. Kalian perkenalkan diri sendiri aja. Kalau dia yang kenalin diri tuh kayaknya gimana gitu? Rusak udah semua acara. Halo, gue Dio Hao. Di sini gue sama partner gue yang paling keren. Siapa? Saya Rivans Christian. Jadi kalau misalkan mereka bergabung tuh, Vi, kayak kalau Power Ranger bergabung tuh mereka jadinya tuh ya begitu langsung jadi kesatuan. Kayak Dragon Ball gitu. Ya. langsung jadi Dio Hao. Dio Hao. Coba sekarang perkenalin Dio Hao-nya dulu dong. Dio Hao itu apa? Oke. Kita dari Dio Hao, konsepnya duo. Terus bukan hanya meramaikan industri musik Indonesia tapi mewarnai musik Indonesia gitu. Karena gue di sini bawa genre reggae yang mungkin gue bungkusnya reggae-nya beda lah dari yang lain. Reggae-nya beda dari yang lain. Berarti kalau misalkan Dio ini vokalisnya nyanyi. Kalau misalkan Rivan saksofon. Oh, main saksofon. Oh, reggae pakai saksofon. Iya, yang C. Ini 2015. Tuh, 2015, bro. Gue ketinggalan zaman banget berarti. Iya, emang permisi. Katanya orang kaya. Oh, yang boleh. Boy yang cantik itu loh. Makasih, Mbo. Kok minumannya ada 5 ya buat aku berarti satu. Iya, entar Mbo di sini satu ya.
Saya kamu masih kecil udah jadi pembantu ya? Iya, masih kecil loh. Jahatnya dibilang pembantu. Mbonat ini umurnya udah kepala lima. Cuman pokoknya masih muda aja kepala lima. Oke. Apa produser? Seneng produser, seneng. Bikin kesel aja produser. Jadi konsepnya duo, yang satu vokalis, yang satu main saksofon. Tapi maksudnya ada additional player lain atau kalian kalau kemana-mana cuma berdua? Permisi sebentar ya aku ganggu. Boleh. Ini gaduh-gaduh aku bikin. Boleh dimakan. Ini boleh dimakan. Boleh dimakan, boleh diminum, santai aja. Jadi caranya ini air dicampur sini, diaduk-aduk. Taduh, ada nasi gak? Nasi. Loh kalau nasi nama acaranya bukan gaduh-gaduh. Nasi gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh pakai nasi. Oh iya benar. Silahkan. Boleh keren balik lagi. Tadi baru datang sama gue habis beli jagung sama kangkung. Belum direbus, udah aja. Udah jadi aja nih gaduh-gaduh. Magicnya lanjutin. Ada teman-teman lain yang nemenin additional player atau? Iya, kebetulan gue dari pertama kali berkarir sama teman-teman yang udah kayak keluarga sendiri gitu ya. Sampai alhamdulillah sih, sampai sekarang sih mereka nemenin. Ada. Kalau misalnya masing-masing dari Dio sama Rifan, kenapa akhirnya bisa memilih industri musik untuk jadi ladang pertanian? Ya ampun. Gue mungkin sebelum ketemu Bang Rifan, udah pernah merasakan apa ya, perjuangan lah, udah merasakan perjuangan yang gak mudah banget gitu maksudnya. Apa ya, untuk di dunia ini mungkin orang perlu keajaiban kali ya ketika dia punya kreasi tapi gak punya dana gitu. Oh, oke. Gitu, makanya ketika, tapi gue coba percaya kalau semua berawal dari mimpi gitu. Makanya gue terus, udah deh gak apa-apa deh, yuk gak apa-apa deh. Nah, gue coba buat home recording, terus taruh YouTube gitu. Berani. Home recording maksudnya produksi sendiri gitu? Produksi sendiri, terus alhamdulillah Allah kasih kesempatan gue untuk ketemu sama Bang Rifan. Dia keren banget. Ketemunya kapan? Ketemunya dalam rangka apa? Iya. Yeah. Waktu itu 2011 gue berkarya 2011 gitu. 2011 berkarya 2011. Nah, gue ketemu Bang Rifan 2013. Oh, jadi 2 tahun setelah memulai istilahnya debut sendiri, produksi sendiri baru. Dikenalin teman. Gue enggak mau kemari. Emang aku harus ke situ. Kalau boleh ke situ aku enggak apa-apa. Aku situ di sini, sini. Enggak. Gua yang harus duduk di sini. Oh, jadi maksudnya berawal dari produksi sendiri, ketemu Rifan, baru akhirnya ketemunya dan alhamdulillah 2014 ini. Enggak sopan, lu di sono, mana di mari dong. Di sini juga boleh. Aduh. Emang enggak sopan Rafiq itu lu. Aku sih. Oh, akhirnya mulai sendiri. Iya, mulai sendiri terus apa ya? Alhamdulillah dikasih kesempatan sama Allah. 2014 bisa gabung sama Warner Music Indonesia. Gitu. Gokil, ini perjuangan Bo namanya. Jadi enggak sementah-mentah. Mentah banget. Sementah-mentah langsung. Mentah banget. Iya gitu. Bikin gaduh-gaduh juga enggak sementah-mentah. Semateng-mateng. Semateng-mateng kalau sakit perutiku yang Rafi, coba lihat ke kiri, Fi. Apaan? Lihat kiri nih. FDFD pindah kemari. Kasih lihat. Lihat Vi. Nah, gitu Vi. Coba. Coba. Zoom ke Raffi aja. Zoom ke Raffi. Ini waktunya Raffi. Iklan. Abis ini kita mau ngomong-ngomong lagi sama dia, tapi jangan kemana-mana, tetap di gado-gado apa aja. Kembali lagi di gado-gado apa aja boleh. Aduh, kebiasaan ada Erik, ada yang jawab kembali lagi di Erik. Pulang. Kita masih bareng Dio Hall. Yes. Tadi kita tadi udah diceritain cerita inspiratif mereka yang berjuang sampai bisa menghasilkan karya. Apa sih? Reggae kekinian. Jadi ada yang main saksofonnya pemirsa. Jadi enggak musik enggak cenget. Cengit. Ya ampun. Cengit yang ini yang pedes kan. Yaudah, nanya dulu gue ya. Udah diam Rafi. Ntar ngantar komplek aja, Fi. Kita mau tanya dulu deh, maksudnya kan Dio Hall. Kalau Dio itu kan nama Dio. Kalau kenapa namanya Dio Hall?
Apa oh, how. Lu how dipanggil? Ini how ini. How. Riva dipanggil how? Marga. Iya. Oh. Marga, gua how. Karena keturunan. Keturunan Chinese. Keturunan Chinese ada marga, marganya marga how. Jadi dipakailah Dio how. How Chung Li namanya. Oh. Dipacarkan di sini, pemirsa. Namanya. How Chung Li. Tapi nama Dio how itu dapat dari mana? Enak apa di gampang diterima gitu. Serius lu, serius. Serius. Ini apa dia? Ini jadi 50.000. Habis ini Rafi minta 5, tuh kan dia minta 50.000. Biasanya jelek. Orang kalau enggak ada kerjaan dia turun ke jalan raya, nabrak-nabrak ini mobil. Kenapa? Tapi kenapa milihnya Dio? 2011 ketika jadi gini. Gua ngelihat apa ya, teman-teman gitu ya. Pasti dia punya nama nama entertain kali ya. Terus nama panggung bisa gitu. Terus gue gimana caranya? Biasanya kalau apa ya, musisi baru kalau enggak apa ada sesuatu apa gitu ya yang kayak susah banget maksudnya untuk ditengok di lirik gitu ya, apa ya, gitu ya. Ada apanya. Gue gotik. Nah, bisa. Terus gue coba buat kenapa enggak Dio? Maksudnya apa ya yang mungkin 3 huruf yang gampang orang didengar gitu ya. Gue pengen mainstream gitu. Gue pengen langsung mainstream gitu. Langsung ya gampang didengar gitu. Terus kan nama Dio banyak nih. Di Indonesia nama Dio banyak. Apa ya? Gue cuma pengen gue yang paling wah nih. Sebenarnya itu dari kata wah sih. Istimewa, dibalikin. Artinya istimewa gitu. Oh. Jadi ini balik jadinya how gitu. Artinya wah. Apa ya? Nama Dio kan banyak nih di Indonesia nih. Gue cuma pengen cuma gue doang nih yang paling wah nih di antara Dio yang lain nih. Oke, bisa ya Dio. Jadi gitu sih. Jadi Dio how. Jadi bukan marganya Rifan, bukan. Marga gua tahu. Oh, tapi dibahas. Lagi ya. Terus kenapa maksudnya Dio ataupun Rifan maksudnya kenapa? Oke dah, kita akan ada di genre reggae aja gitu. Kan sebenarnya kalau kita mau ngomong mainstream-mainstreaman mah kalau misalkan pop atau Melayu. Kebetulan dia anak reggae. Iya. Kebetulan anak reggae dan tadi yang tadi gua bilang maksudnya gua enggak mau meramaikan. Gua enggak mau meramaikan industri musik. Enggak mau cuman meramaikan gitu. Enggak mau. Gua pengen mewarnai musik. Mewarnai asik. Bedanya gitu. Beda lah. Kalau meramaikan itu apa ya? Kita yang udah-udah aja gitu. Meramaikan itu kalau misalkan udah sepi itu cabut kan. Kalau mau warnai itu akan selalu kayak lu sayang sama cewek gitu. Gitu. Otak gue sakit kalau dikit. Jangan bawa perasaan sama Raffi. Gak pernah dipakai perasaannya kan. Karena gak punya perasaan. Gak ada yang punya perasaan. Terus punya perasaan nih. Pas bagi-bagi perasaan dia gak datang kali ya. Iya, datang terakhir. Udah habis. Terus iya, Bu. Iya, tenang. Enggak punya perasaan emang. Oh, curhatan seorang saudara kayak gini. Iya, ponakan tak dianggap. Terus kalau Dio sendiri kenapa bisa kecemplung di reggae awalnya? Cemplung banget lah. Pertama kali ketemu musik tuh reggae enggak? Keluar dari keluar lahir langsung. Cengit ya lagi. Cengit apa ya? Mungkin daerah mungkin dari zaman dulu sekolah kali ya, teman-teman gue kan anak-anak zaman dulu kayak tua banget. Iya, zaman dulu ya. Jaman sekarang lu zaman sekarang banget. Oh, zaman sekarang kita kekinian. Ya, kekinian. Ya apa? Ya mungkin dari lingkungan juga kali ya. Terus apa ya? Pengen sih gue ke misalkan apa ya? Ke jalur lain mungkin. Untuk sekarang gue pengen fokus di reggae dulu lah. Cinta banget kayaknya. Cinta banget sama reggae. Rambut aja sampai di reggae. Asli. Rambut di reggae-in. Rambut di reggae. Ini rambut asli atau enggak? Asli lah. Asli. Iya, ya, Mas kok bisa sih kayak gitu? Nanas. Bisa lah. Rambutku juga nanas aslinya kayak gue. Nanas kayak gue. Rambutku aslinya keriting mau gitu kayaknya. Seru gitu serius. Ya. Iya. Pakai garpu aja entar. Pakai garpu sama bumbu kacang mungkin. Sama ulek kan tuh kalau lu gitu bisa. Nah, itu jadi. Bumbu kacang pakai bakwan gitu ya. Aku lapar banget sih. Aduh. Ini makan dong. Kalau mau makan makan. Kalau ada nasi enggak ada nasi enggak? Nanti. Gua papa pakai nasi sih. Iya, ada nasi. Kalau Rifan sendiri kenapa tertarik untuk gue mau main saksofon di reggae? Bukan jarang tapi memang enggak pernah, bahkan gue belum pernah dengar reggae ada saksofon. Kalau saksofon itu identik sama jazz. Iya kan? Iya. Benar. Kan gue sekarang udah kaya. Oh iya, udah kaya jamnya 2. Sekarang kenapa ada kepikiran untuk bergabung dengan reggae gitu? Soalnya kalau jazz itu kan yang nontonnya itu wangi gitu, terus pada diem. Parah banget. Apa kurang kalau gue sih senang yang apa ya, orangnya hyperaktif sih. Jadi
seneng bercanda gitu. Jadi kalau nggak bisa diem, nggak bisa lihat, diem. Ya, lihat audiens yang diem gitu, kayaknya kurang asik gitu. Nah, di, kebetulan Dio ajak gua kan, manggung asik banget. Jadi ya udah. Temen sekalian lah. Logat gua agak Sunda nih. Ya. Agak Sunda. Logat saya juga. Logat saya juga Betawi banget. Kita di sini Jawa orang. Tanya dong, tanya dari mana tadi kita tanya dong. Dari mana tadi? Dari Cianjur. Asli asli asli. Jadi gua benar-benar rumah gua di Cianjur. Dia Cianjur, gua Tangerang. Gua bolak-balik. Bolak-balik. Bolak-balik Jakarta Cianjur. Jauh ya bolak-baliknya. Lumayan lah. Naik aku. Enggak naik elang dong, Raffi. Raffi coba lihat ke kiri. Ya. Coba Vi, coba Vi. Oh, sini kita mau ada. Najis jelek banget lu. Lu mah jelek banget sih beneran. Ada foto ya? Iya, ada foto. Ada foto, foto. Okay. Ada kita mau lihat ini pemirsa, kita udah mencuri-curi. Kita lihat dulu nih sesuatu ini. Curi banget lah ya. Nah, nah lu apaan tuh? Anak pantai banget. Ini umur berapa? Umur 12 tahun, bukan. Gue gemuk banget sih deh. Yeah. Umur berapa? Ini apa sih ini cover art apa atau apa foto ya? Yang dibuat dalam rangka apa? Temen gue sih, temen gue bikin. Oh iya. Temen gue bikin. Vektor. Orang itu gelap, itu gitarnya coklat tuh gitarnya satu gue gemuk putih. Banget sih itu. Wih, ini apa nih macan? Iya asli macan. Macan. Ah, ngamuk aja. Apa mau tuh mau kenal lebih dekat Dio. Itu yang di bawah yang di kanan itu dua foto itu siapa? Apa ya? Itu waktu main waktu ada indie tuh indie waktu masih indie itu di waktu belum ketemu Bang Rif. Itu udah ya ketemu Bang Rif. Udah, tapi di situ di waktu di Jawa tuh. Belum. Jawa. Itu ada apa ya? Itu di Towers. Di SMP lah itu SMP. SMP adalah salah satu di Bekasi kalau enggak salah. Apa tuh maksudnya mau kenal lebih dekat Dio How? Itu orang tuh yang bikin. Oh, jadi ceritanya fans clubnya dia gitu. Howard fans clubnya. Iya, namanya. Tapi mereka sendiri yang bikin sih. Tadi baru kata. Pukulin apa nih? Bisa jadi. Itu kiri atas kekinian abis. Gaul abis pakai lensa ikan. Lensa ikan. Itu apa? Di mana tuh? Oh, itu bareng keluarga gue tuh sebelah kiri. Asli, itu bareng anak-anak. Gitu. Itu yang kiri bawah juga boleh jadi, bisa jadi tuh. Apa yang kiri bawah? Foto studio banget anaknya. Asli. Ya itu baju sih maksudnya apa ya. Itu endorsannya sih. Iya. Gitu-gitu ya ya gitu. Nggak, tetot jangan dibahas lagi. Tetot-tetot yang kanan ya belum mas. Apa nih kata-katanya? Coba Monas baca. Tapi ini sedih sih asli. Ini apa? Sedih. Kenapa? Sedih. Banyak yang gak ngerti pasti kalau baca. Otak gue sakit ini. Ya ketutupan, ketutupan itu loh gue. Coba, coba dia yang bacain apa? Musicians. Apa ya, ini musisi tuh gak pernah capek gitu. Maksudnya dia tuh gak pernah berhenti sampai gak ada. Sampai gak ada lagi musik di dunia ini. Sampai gak ada lagi musik. Saya paham, saya paham. Coba Rafi, coba Rafi baca dulu, Fi. Musician. Hilang, udah ya, hilang. Ya, oke. Tuh yang di baju, coba yang di baju. Baca, baca. Every day is ini siapa? Dio itu waktu rambutnya. Gak mungkin. Ini daerah dari Cianjur. Ini daerah dari Cianjur. Enggak gila itu di mana? Itu di Jawa Tengah itu Jawa Timur. Jawa Timur. Tuh berarti lu berarti Rifan. Lagi ngapain? Itu di dia parah dia sok sok breaker banget lah ya. Sok breaker. Breaker mah buat di motor. Ini apa nih? Itu lagi tanda tangan kontrak kita awal. Masuk owner. Siapa sih yang tengah? Itu bosnya. Oh, bos. Yeah. Oke. Okay. Bos kita. Bos kita. Sensor dikit dong. Alamatnya di sensor dikit tuh. Iya, ntar. Enggak ada kok, enggak bisa cek gitu. Enggak bisa ya, bisa aja. Oke. Okay. Gitu-gitu. Lagi tenang. Ini jadi momen penting banget kali buat kalian. Banget lah. Penting banget ya momen saat itu penting banget. 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 Apa rasanya berubah dari musik indie banget? Maksudnya yang apa-apa gue sendiri sampai masuk label tuh rasanya gimana? Rasanya sih ya pasti enggak percaya ya. Gue sih apa ya ada di sini gue tanamin kalau nggak akan pernah apa ya hasil nggak akan pernah mengkhianati prosesnya men. Hasil nggak gitu. Akan pernah mengkhianati prosesnya. Usaha keras nggak bakal mengkhianati. Aku ngerti. Enak ngerti loh. Kalau dibalik gue ngerti proses nggak akan pernah mengkhianati hasilnya. Tapi hasil ya bisa jadi oke mungkin lah. Jadi bebas lah ya. Pokoknya intinya begitu pemirsa okay, paham gitu. Kita paham semua gitu. Senang baiklah. Kalau gitu Raffi silahkan. Enggak, saya lemparkan kembali kepada Bonat. Enggak Raffi. Aku lemparkan ke Raffi. Aduh main lemparan. Gimana? Coba antarkan iklannya lah. Coba. Dio yang nganter iklan. Jangan kemana-mana. Oke, jangan kemana-mana. Tetap di Gado-Gado. Tetap aja, boleh.
kalau ada Raffi tuh ada aja gelapnya pemirsa, ada aja suramnya gitu. Ayo coba, 3, 2, 1. Balik lagi di Gado-Gado. Apa aja boleh. Masih bareng Dio sama Rifan. Dio How. Dio How. Dio Wah, dibalik jadi Dio How. Hari ini, sekarang. How itu bagaimana? How. Oh gitu ya. Wow, kalau ngerti bahasa Inggris segitu-segitu doang emang gitu sih. Hari ini kita mau main games dulu, Pe. Kita mau main games. Kata siapa? Kata gue. Udah, pokoknya gue main. Bodo amat, lu gak mau ikutan. Taraaa! Ini susu. Arisan, Bu. Iya, arisan. Siapa yang dapet? Iya, kita coba ya. Ntar lu, umpetin dulu. Coba dijelaskan dulu lah, Feb. Ya udah, pokoknya mainnya gini. Jadi di dalam sini, pemirsa, ada bola pingpong ada 200 kira-kira, 200 warnanya oranye gak? Penuh juga berarti tuh pingpongnya. Terserah lu, Fi. Pokoknya warnanya oranye kan, bukan pink. Jangan, nanti kelihatan. Pokoknya kira-kira di dalam sini ada 2256 bola pingpong. Jadi ntar Dio sama Rifan harus mengambil salah satu bolanya, terus mereka harus lihat tanda di dalam bola itu positif atau negatif. Kalau positif berarti nyetrum. Kalau positif nanti mereka harus menceritakan hal-hal positif mengenai partnernya. Sebaliknya, kalau negatif pasti nggak pernah punya partner sih. Kalau negatif, sebaliknya harus menceritakan yang negatif-negatif soal partnernya. Misalkan kayak Raffi nih, gue bocorin pemirsa. Tapi kalau mau kemana-mana nggak pakai mandi. Iya nggak pakai mandi lah, pakai mandi, pakai baju, iya sepatu. Mana-mana mandi. Yaudah ya, langsung aja ya, Nih udak dulu. Biar dianya yang ini. Iya, ntar mereka lihat lagi nih positif atau negatif. Nah, udah. Merem dulu. Siap. Nah, udah. Bebek gigit. Dah, baca. Apa itu? Negatif. Coba lihat. Iya, negatif. Ya udah negatif tuh pemirsa, negatif. Ini kisah negatif antara Dio sama Rifan. Berebut kamar mandi, jangan. Apa ya? Kisah negatifnya lah. Sama sekali nggak ada sih. Serius ini beneran ya. Karena mungkin gue belum pernah serumah sama Bang Rifan kali. Tidur apa selama ini sih emang belum ada negatif lah. Jangan sampai ada yang negatif juga. Belum ada pemirsa katanya. Belum ada sama sekali. Benar nggak belum sama sekali. Maksudnya kalau antara gue sama Dio tuh belum ada sama sekali negatif sih. Maksudnya normal aja sih menurut gue. Gue ketika bagaimana normal. Mungkin kalau yang apa ya? Kalau yang plus gue ada. Yang positif banyak. Sekarang Bang Irfan yang ini. Tapi kalau misalkan kayak kenangan buruk. Tiba-tiba lagi manggung berdua. Banyak kalau kenangan buruk. Apa? Coba satu dulu. Jadi apa ya? Jadi gini. Tapi ini mungkin kenangan buruk ya, bukan negatif tentang Bang Irfan. Jadi gini. Gue manggung di acara event, nggak usah disebutin kalau eventnya. Ya itu, eventnya. Jadi eventnya tuh yang datang tuh bener-bener anak kampus banget lah ya. Anak kampus, anak SMA lah ya. Soalnya anak kampus, anak SMA lah. Eventnya tuh besar banget di Jakarta. Salah satu event yang setiap tahun ada di Jakarta. Dan mungkin lu juga tahu. Donor darah. Aduh bukan. Terus habis itu gue berharap banget ada saksofon. Karena gue yakin apa ya, gue yakin bakalan pas banget nih gitu. Reggae dengan saksofon. Dan ternyata dia lewat puncak, dan dia tuh, gue manggung jam 6:30, dia jam 6 tuh masih di puncak. Lu bayangin yang acara di Senayan. Itu aja sih, maksudnya yang pengalaman gue yang drop Bang Rifan, andaikan lu ada gitu. Itu aja sih. Puncak, jalur puncak kan buka tutup. Bener. Coba bawa Raffi waktu itu. Itu aja sih, itu aja kalau gue. Protokol. Iya, terserah. Coba Bang Rifan. Ntar dulu, ini umpetin dulu nih. Ada ini enggak sih? Apa bola ini? Papan apa sih? Ayo Rifan, sekarang Bang Rifan, Bang Rifan. Abang tukang baso ya. Bisa jadi. Ya, milih. Curang pemirsa. Kamera tunjukin ke kamera. Positif. X sama positif. Itu kali. Apa kalau positif? Positifnya tentang Dio. Oh, lu serius lu, Bang? Kayak gue banyak negatifnya deh. Meskipun gue kan Kristen, kan dia Muslim, kita beda agama, tapi gue tuh salut banget sama dia. Dia tuh ada tisu nggak? Baru pertama kali gue nemuin anak reggae itu puasa setiap hari Senin, Kamis, terus sholat 5 waktu itu nggak pernah bolos dimanapun, kapanpun dia selalu sholat. Gue pun sebagai orang yang beragama Kristen tuh
malu gitu, jujur soalnya kan kalau kalau misalnya di agama Kristen itu kalau berdoa kan tinggal berdoa kan, nggak usah yang kiblat ataupun apa lagi gitu. Gue berdoa pun males gitu. jarang gitu. Mau tidur berdoa itu mau aduh males banget gitu. Tapi ngeliat Dio tuh jam 5 pagi bangun, gue sampai yuk mau kemana, mau lari pagi, gue mau sholat bang. Soleh banget. Gila, puasa tuh benar-benar puasa gitu. Itu aja sih. Ya sebenarnya gini. Apa pembelaan ya? Pembelaan. Saudara terdakwa. Terserah lah. Jadi gini sih, maksudnya gue pernah bandel sebandel-bandel yang mungkin lah. Dan gue di sini bareng sama manajer gue namanya Bobby. Jadi gue di sini bareng Bob, kita sama-sama ke surga gitu. Jadi gue sama Bobby selalu nggak lupa. Jadi Bobby kita doang yang diajak, gue enggak. Diajak juga. Kita punya Tuhan yang sama tapi caranya kita yang berbeda. Betul banget. Karena perbedaan itu indah, betul? Ya, oke, langsung aja kita selanjutnya. Udah cukup disuruh ini. Cukup. Ntar gue nangis nih. Bisa kan? Jadi acara mama. Ya bukan. Ya udah pemirsa, sekarang kita mau ada. Ada apa? Komen suka-suka. Ya, harus kayak komen suka-suka gitu dong. Komen suka-suka. Ya, enggak jelas. Oke. Mirsa, kita mau lihat komen suka-suka. Kita lihat gambar yang pertama. Komen ada yang foto, pertama. Ada foto. Mbok sepi aja di belakang, Mbok. Iya, itu ya, komen Bo. Suka-suka. Iya. Sopo ikut. Oke, ini dia gambar yang pertama. Nah, silakan. Itu adalah Ibu kita Kartini. Tanggapan kalian. Apa yang tiba-tiba terlintas di pikiran kalian? Kalau gue suka-suka kalian aja. Suka-suka. Bebas. Bebas. Ulang tahunnya habis ulang tahun gue. Asik. Ya. Jadi buat Howard di rumah semua gue lempar bola. Ulang tahunnya tanggal 20. 20 April. 420 lah. Iya. Oke, tuh ya denger. Oke. Kalau misalkan Bang Rifan apa tuh? Habis gelap terbitlah terang. Benar sekali itu gitu. Yang memperjuangkan nasib gue sekarang bisa kuliah. Tapi akan diceritakan dulu oleh Mbok Nat yang paling pintar di Coba di Mbok dunia Nat. Ini emang loh. Iya, ibu kita Kartini itu yang pertama, ibu kita Kartini gitu. Dah lanjut yang kedua. Orang bukan kayak gitu emang nih. Soto ini anak satu nih. Coba kita lihat gambar kedua. 3, 2, 1. Kok lama, Mas? Woi. Tiga ya. Itu dia. Silakan Bapak langsung. Bapak. Ini kayaknya ini ya, ada hubungan darah. Gitu. Bomar lah ya. Iya. Spiritnya sih. Spirit. Gue sebenarnya nggak gitu tahu tentang kisahnya Bob Marley juga. Spiritnya apa ya? Kenapa? Dia tuh sama sekali nggak ada keturunan musik. V baca no. Tapi, tapi dia bisa jadi legend. Dia sama sekali enggak ada keturunan musik. Enggak ada keturunan musik juga? Ada? Enggak ada sama sekali. Nah, gue nyetar dari Bob Marley. Lu bisa menjadi legend. Oke. Gue nyetar dari Bob Marley. Legend ya, legend. Bang Rifan. Bob Marley. Bang Rifan coba tanggapan tentang si sosok. Ya kok udah dibocorin tadi posisi. Kesel jadinya. Bang Rifan yang tadi. Jangan pakai narkoba. Jangan pakai narkoba. Wah, itu keren. Say no to drugs. Oke. Ada lagi? 3 2 1. Oke, okay. Nah, kenyong kemana-mana. Ya, Bang Rifan dulu dah. Kurangin minum kopi sama ngerokok. Bener. Harus dikurangin. Kalau Dio? Apa Dio? Apa ya? Sama ya, itu juga. Rendah hati. Rendah hati banget beliau. Gue inget salah satu, bukan salah satu, ceritanya dia tuh dulu sebelum dia pergi. Terus serius, men. Enggak, dia sempat bilang pengen punya helikopter. Terus ya kan benar kan? Terus kejadian enggak ya? Sebenarnya harusnya kejadian karena sebentar lagi dia udah mencapai helikopter itu. Iya, ngerti enggak? Kok sedih ceritanya. Oke, Vi. Sebenarnya bukan sedih, enggak ada yang paham cerita lu, Vi. Ya udah, kita lihat gambar yang keempat. 3 2 1. Wush. Oh, seekor singa peluk pria. Oke, gua ada nih. Gua ada. Seekor singa peluk pria. Boleh gak lihat sekali lagi. 3, 2, 1. Seekor pria, selamatkan hidup. Selamatkan hidupnya. Aku punya ceritanya, Bonet. Coba apa, Bonet, cerita. Jadi gini ceritanya, katanya persahabatan tak biasa di antara keduanya. Katanya sih si singanya ini namanya Sirga gitu. Dia Sirga. Itu terusir dari kawanannya, tapi dia tuh masih kecil, masih cilik. Jadi dia enggak punya pengalaman apa-apa di alam di hutan rimba gitu ya. Habis itu ternyata saat hampir menemui ajalnya,
itu sirgai itu diselamatin sama namanya Valentin. Itu yang tadi dipeluk itu namanya Valentin. Habis itu dibawa sama Valentin ke perlindungan hewan mau di The Wildlife Project West di Botswana gitu. Terus setelah waktu berlalu si sirga itu ya jadi temenan sama si Valentin. Pas si sirganya itu keluar dari perlindungan alam liar ya dipeluk langsung si Valentin. Oh, dia masih kenal sama yang nyelamatkan. Iya, karena menyelamatkan hidupnya. Wah, gitu. Binatangnya tahu balas budi. Yo, ya? Coba tanggapan lo gimana berdua tentang binatang itu? Tentang binatang itu, tentang cerita itu. Cerita itu. Ya, luar biasa. Apa? Keren. Persahabatan, iya benar sih. Berdua kan berdua sahabat. Persahabatan itu keren. Tadi apa Mbok katanya? Enggak keren, persahabatan keren gue, tetap keren. Biasa. Antara keduanya gitu. Tadi karena tuh gue cuma ngelihat di fotonya sih, enggak baca yang di atasnya. Kalau gue sih apa ya, ketika gue ngelihat ada kayak apa ya, binatang buas tapi bisa jadi temen gitu. Nah di sini binatang aja nggak punya akal dan perasaan yang kayak manusia aja budi gitu. Bisa kita sayangin gitu. Coba lo apa yang karakter temen lo atau siapapun di keluarga lo yang menurut lo keras, pasti dia bisa baik men. Kalau menurut gue sih. Nah, ini kalau ada ada Erik nih pasti dia mengucapkan satu kata. Apa tuh? Super. Bukan, Dio Teguh. Tapi nggak ada, Eriknya. Tapi bener-bener, jadi maksudnya ya binatang aja bisa menjadi sahabat manusia padahal segitu buas baiknya. Ya. Tapi kadang-kadang sekarang sahabat aja sesama manusia suka nusuk sama dia. Suka MT? MT? Tapi 2012 ya, sekarang enggak lah, enggak ada. Sekarang tuh coba disuruh lihat itu apa? Iya, gue mah udah biasa, coba Raffi. Kok gue lagi sih? Iya, Raffi coba. Oke, abis ini kita mau lihat Dio perform ya. Iya, abis ini Dio perform. Tapi jangan kemana-mana, tetapi gado-gado apa aja boleh. Angsa dan serigala, jangan pernah menyakiti perempuan. Lagi-lagi fenomena realita, perempuan tersisa dalam sebuah derita. Yang seharusnya tubuh yang selalu terjaga, namun kini kulihat memar lalu penuh darah. Ironi tragedi yang kerap selalu tercipta dengan bodohnya cepat naluri manusia, turuti emosi yang ada di dalam jiwa. Tanpa bisa menahan dia pukul seorang wanita, sadis dan tak manusiawi, seperti tak punya akal logika. Kulihat bagaikan angsa dan serigala, begitu buas ketika dia menikam saya. Sadis dan tak manusiawi, seperti tak punya akal logika. Kulihat bagaikan angsa dan serigala. Cinta lebih baik tinggalkan saja, jangan pernah cari jejaknya, dia harus lebih bahagia. Andai kau tak cinta, lebih baik tinggalkan saja, jangan pernah cari jejaknya, dia harus lebih bahagia. Jangan pernah cari jejaknya, dia harus lebih bahagia. Andai kau tak cinta, lebih baik tinggalkan saja. Jangan pernah cari jejaknya, dia harus lebih bahagia. Jangan pernah menyakiti perempuan, please.
Ayo. Apa tadi judulnya? Angsa dan Serigala. Oke, kan Angsa dan Serigala. Ya, mesti kalau denger sih udah tahu sih ceritanya apa. Coba Dio ceritain lagi. Angsa ini perempuan ya, serigala ini laki-laki ya. Kebanyakan banget laki-laki nggak bisa kontrol emosinya, nyakitin perempuan itu aja sih. Gue di sini cuma pengen bilang, kalau lo emang nggak sayang sama cewek lo, lo tinggalin aja. Ya, masih banyak yang bisa bagiin dia. Dia layak bahagia lah. Oke, okay. Dari mana inspirasi? Ntar dulu, sebelum nanya, kita mau lihat di belakang sini pemirsa. Yoi. Ada ribuan orang. Woo. Dan asli. Gue cuma pengen kasih tahu yang nonton. Mereka ini yang bisa bikin gue sampai sekarang. Mereka nih. Mereka halo semuanya. Coba dimulai satu-satu. Di sini orang yang sangat berjasa banget dalam karir gue. Nah, di sini ada Hajar Adit. Hajar Adit. Hajar Adit. Hajar Adit. Hajar Adit. Hajar Adit. Di belakangnya ada yang Hajar jarang Adit. Kita temukan. Main apa namanya? Perkusi. Perkusi tapi perempuan. Coba dikenalin dulu siapa di belakang sana. Di sana ada Bunga. Halo Bunga. Ada Bunga di tengah-tengah serigala. Aduh ya benar. Sebenarnya. Nah, dan ini sebenarnya orang yang sangat jauh sih. Iya. Maksudnya jauh, tinggalnya jauh. Ngekosnya di dekat Binus. Ngekosnya dekat Binus. Dan ternyata dia orang Binus juga. Pasti paling macet di sini, paling macet. Dia orang Binus juga ternyata. Oh iya, kuliah di sini enggak. Iya, gitu, curhat ini. Pokoknya orang Binus aja ya. Ya, kuliah, kuliah di sini juga. Kuliah di sini juga. Irul, di sini Irul. Oh iya, belum. Irul. Ya ampun. Nah, di sini Irul, Irul. Next. Awe. Gitu. Di sini ada Malik Buganyong. Okay. Bukan Malik Essential, bukan. Ya. Malik Buganyong. Di sini ada siapa bang? Bang, lu mau kenalin? Dengah. Di sini ada David. Di depannya? Di sini ada Brother Keo. Oke. Ini gue liatin dari tadi main gitar cuma cengjet. Gimana? ada bunyinya. Cengit. Oke, dapat dari mana lo inspirasi lagu yang tadi yang ya, lagu Angsa Serigala? Sebenarnya banyak banget kejadian yang sering gue ketemuin gitu. Sering banyak banget, tapi belum ada yang bisa bikin lagu. Oke, jadi maksudnya nggak ada yang bisa kasih pesan lewat lagu, cie gitu. Jadi dari kenyataan yang sering, ya udah kenyataan yang memang benar kita lihat bareng-bareng. Asli jadi, banyak banget. Oke. Kalau misalkan lagu yang abis ini tentang apa? Ini tentang lo suka sama cowok, ya cowoknya itu udah punya pacar. Iya. Yoi, tapi lu coba buat ngerebut maksudnya. Udah putusin aja lagi. Berusaha. Yoi, putusin aja lagi gitu. Ada aku kok di sini gitu. Sebelum kita dengerin lagu yang kedua nih, Mbo. Kita mau tanya dulu, maksudnya harapan Dio dan Rifan untuk Dio How. Sekarang kan kalian berdua udah bergabung. Udah bergabung menjadi satu, kayak Power Ranger. Harapan apa untuk kedepannya? Seperti itu sih. Iya, Pak. Keren juga tuh. Iya. Semoga aja sih, sekali lagi gue tekanin di sini, gue nggak mau meramaikan industri musik, nggak mau warnai. Tapi gue pengen mewarnai industri musik Indonesia itu aja sih. Maksudnya biar lebih berwarna lagi dengan adanya reggae yang sweet banget pakai saxophone. Gitu. Okay. Gitu. Terus ini sekarang kita mau coba mereka. Tadi kan udah Dio udah kayak Dio Teguh kan. Jadi kita sekarang minta yang kayak di itu Vi, hashtag zaman sekarang. Apa? QOTD. Quote of the day. Raffi mah nggak mainan. Kita minta Feby ada ini. Wah iya ada ini dari Mbok Natiku. Mbok dikasih dulu Mbok. Mbok yang kasih. Oh Mbok Feby aja. Ini ada kenangan dari Binus TV untuk Dio. Oke, thank you. Terima kasih sudah main-main di Binus TV. Coba kita dengar dulu. Kita dengar dulu quote of the day-nya. Kucingnya doang ya? Kucingnya doang. Coba kita dengar dulu quote of the day-nya. Buat dari Dio How. Apa ya? Hidup berawal dari mimpi. Hidup berawal dari mimpi. Jadi ya bermimpilah setinggi-tingginya jangan ya. Jangan takut bermimpi. Oke, kalau misalkan ada teman-teman di rumah mau tahu kegiatan Dio How, mau follow Instagram, Twitter, website, Facebook mau semua. Mau lihat-lihat. Iya. Mungkin kalau gue sebutin sesuatu, gue juga lupa sendiri. Yeah. Langsung aja ke Mbak Google aja kali ya, di Mbak Google. Di bawahnya, Mbak Google, DHYOHAW. DHYOHAW itu kurang. DHYOHAW, Dio How. Coba Vi, dipanggil-panggil lagi Vi. Wis. Nah, ya Twitternya Dio How Twitternya. Next. Ada @rifan. Itu Twitter masing-masingnya. Ini Instagram. Dio How official. Macam-macam ya. Langsung ke Google kali ya. Misalnya di Google tuh ada banyak. Ada website-website ini. Website, ada di www.diohow.com. Oke, udah semua? Ada lagi? Udah? Nah, sudah kita sudah disuruh pulang. Oh,
performance katanya. Tidak jadi terasa, kita sudah pergi karena udah satu jam ya, udah satu jam ya. Kita menemani Dioha dan menemani pemirsa semua di rumah. Terima kasih pemirsa yang udah nonton gado-gado. Terima kasih juga untuk Rumos, terima kasih untuk Teaser Project. Dan terima kasih untuk Pink Emma yang pasti juga terima kasih untuk Dioha. Terima kasih teman-teman semua. Sukses terus. Terima kasih. Gimana berisik apa? Bikin contekan ya? Bikin contekan ya? Bilang Bapak Guru Mahamara kan? Terima kasih Dio. Oke, pemirsa terima kasih semua yang udah nontonin gado-gado. Akhir kata Feby mau pamit. Buana pamit. Rafi sudah pamit. Asik, ini dia Dioha. Biarkan aku jadi sesuatu yang berarti untukmu tapi tidak sesaat. Ada aku di sini. Selamat